Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah wazan dan mauzun. Wazan artinya timbangan, sedangkan mauzun yang ditimbangkan. Kita contohkan seumpama timbangan kita membeli beras 1 kilo. Ini dinamakan dengan wazan. Adakala timbangan. Jadi antara wazan dan mauzun itu harus sama. Misalnya kita beli kacang 1 kilo. Jagung 1 kilo. Jadi intinya wazan dan mauzun harus sama. Apa yang sama? Yang sama yaitu jenis dan takarannya. Begitu pula tamsilan dalam ilmu saraf. Antara wazan dan mauzun harus sama. Yang sama yang pertama jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya. Yang kedua jumlah harkatnya, barisnya. Contoh fa'ala. Fa'ala merupakan wazan. Mauzun nasara. Jadi antara wazan dan mauzun harus sama jumlah hurufnya, harus sama harakatnya. Fa'ala. Fa intri'i, fa'pi'i, intri'i, lampi'i. Tiga huruf wazan. Sedangkan nasara juga tiga huruf. Nun satra. Tiga huruf. Begitu pula harakatnya. Patah, 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 patah. Contoh lain seumpama af'ala. Akrama. Fa'ala. Qatala. Jadi qatala, fa'ala, af'ala, akrama. Af'ala merupakan wazan. Kenapa wazan? Karena terkandung fa'il dan infi'il. Sedangkan akrama merupakan mauzun. Karama. Ini dinamakan mauzun. Mauzun. Begitu pula fa'ala, qatala. Fa'ala wazan, qatala mauzun. Jadi intinya untuk mudah kita membedakan antara wazan dan mauzun, yang pertama kita harus mengetahui dasarnya, yaitu fa'ala. Fa'ala, fa'fi'il. Ini fa'fi'il. Fa'fi'il. In, infi'il. Lam, lam fi'il. Lam fi'il. Wazan. Contoh
Baraba. Baraba. Ini wadan. Ini mauzun. Jadi antara wadan dan mauzun harus sama. Baraba bat. Ini merupakan fa'il. Jangan kita katakan bat bat fa'il. Ra rafa'il, ba ba'il. Itu salah. Tetapi kita harus berpedoman sama yang namanya fa'il, in fa'il, lam fa'il. Bat fa'il. Ba fa'il. Ra ra in fa'il. Ba Jadi kalimat dasar fa'ala terdiri daripada tiga huruf. Fa'ala. Ada kala empat huruf. Ini tiga huruf. Tiga huruf. Kala empat huruf. Umpama af'ala. Af'ala. Ada kala lima huruf in fa'ala. Ada kala enam huruf. Istafa'ala. Jadi wadan minimal tiga huruf, maksimal enam huruf. Ini wadah. Lebih daripada 3, 4, 5, 6. Lebih daripada 6 enggak ada. Minimal 3 huruf, maksimal 6 huruf. 2 huruf enggak ada. Misalnya fa'a. Ini enggak ada fa'a karena 2 huruf. Ini maksimal 3 huruf. Minimal 3 huruf, maksimal begitu pula contoh-contoh yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jadi mangat dah pembedah. Simpan lagi.